Dengan baik lah, memang bagian dari aspirasi, tetapi perlu saya sampaikan bahwa demo kemarin itu yang menyuruh siapa dan dampaknya bagaimana, kan ya sebagian yang datang ada yang saya klarifikasi kan ya belum tahu maksud dan tujuan demo untuk datang ke kantor dewan. Ya contoh kecilnya anggota barongan saja kan, saya tidak tahu untuk datang ke dewan saya dibayar, pokoknya disuruh aksi dan buruk gemboran. Secara aturan seperti apa sebenarnya yang terjadi di dewan? Ya secara aturan ya memang sah-sah saja mereka membawa alma mater istilahnya lembaga masyarakat kok, tetapi ya saya sangat sayangkan lah apa kepentingan dan keuntungannya. Karena bagaimanapun terkait dengan putusan BK itu kan putusan internal dewan. Putusan BK bukan putusan yang final dan mengikat. Artinya terus mohon maaf, BK itu kan badan kehormatan yang anggotanya terdiri dari anggota dewan sendiri. Seperti itu. Jadinya perlu saya sampaikan, saya apresiasi putusan BK. Saya sebagai anggota dewan, saya hanya menyampaikan bahwa apa yang ditulis terkait dengan pelanggaran saya terima. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa di bulan itu, di tahun itu, saya kena COVID. Saya itu lebih cenderung di lapangan. Ketika diajak, mohon maaf, rapat-rapat yang kurang berdampak manfaat langsung, dan tidak ada yang lebih penting dan menguntungkan untuk masyarakat langsung, saya lebih baik di luar kantor mendengarkan masyarakat bercerita di warung bagaimana kondisi kota Kudus kita yang tercinta. Ada bukti itu bukti Pak, maksudnya jenengan terkena COVID terus jenengan di karantina itu ada bukti. Mohon maaf, bukti itu saya taruh di kantor sekban di mejanya almarhum Pak Kahar dan diterima dan disaksikan. Tetapi terlepas itu diterima dengan BK, saya kan tidak tahu. Yang penting saya bekas obat saya, terus surat karantina, permohonan karantina mandiri ada. Tetapi monggo jenengan pahamilah, karena bagaimanapun ini adalah bagian dari mekanisme politik. Saya tidak tahu arah politiknya kemana, tetapi saya sudah menyerahkan bukti-bukti itu ketika saya terserang COVID. Pak, dengan anggapan lain berarti demo kemarin itu bayaran untuk mengintervensi keputusan DPR atau bagaimana Pak? Atau bukan suara sendiri? Itu saya kembalikan ke jenengan lah, wong jenengan yang di lapangan, yang datang itu siapa. Terus kalau ada biro hukum pengacara itu pengacaranya siapa. Terus jenengan tanya yang di lapangan itu kan ya mohon maaf ya, orang yang belum tahu persis pokok permasalahan terkait dengan demo dan putusan BK. Putusan BK itu sebenarnya sudah digedep belum atau masih? Putusan BK itu dibacakan waktu itu. Yeah. Perlu saya sampaikan, putusan BK tidak ada dalam BAMUS. Yeah. Sesuatu kegiatan yang ada di dewan itu kan dibamuskan dulu di badan musyawarah, bahwa rencana setiap bulan itu ada di badan musyawarah. Tetapi waktu pembacaan putusan BK tidak ada. Tahu-taunya ada interupsi, terus mohon maaf beliau ketua terus menyampaikan, monggo siapa yang berani membacakan. Jadinya pembacaan terkait dengan putusan BK tidak ada dalam agenda BAMUS. Artinya itu belum digedok dan belum mengikat ya? Ya, saya kurang paham lah. Saya tidak tahu. Artinya putusan dari BK itu sudah digedok dengan pimpinan atau belum? Ya, tidak. Hanya dibacakan. Mohon saya sampaikan ya, dibacakan. Yang membacakan ya juga anggota BK. Artinya belum inkrah?
Nah, putusan DK itu kan perlu tadi saya sampaikan, tidak bagian dari putusan final yang mengikat. Artinya ketika BK memutuskan harus dipecat itu kan, mohon maaf ya, BK tidak berwenang di ranah itu, gitu loh. Mana adalah pimpinan. Putusan BK itu kan masih ada proses ke atas lagi ya. Jadinya tidak, mohon maaf, pemahaman putusan BK itu putusan BK harus seperti ini ya, harus dipecat kan gitu, tidak seperti itu. Selama November Desember jangan masih ngantar seperti biasa. Oh iya, karena saya ini kan kader Gerindra, fraksi Gerindra. Ketika Gerindra tidak menurunkan surat pemutusan terkait dengan saya sebagai anggota dewan pemberitahuan kepada KPU, saya secara sah masih anggota DPR dari fraksi Gerindra yang sah dan berhak menerima gaji tunjangan. Berhak menerima gaji dan tunjangan karena ketika KPU sudah memutuskan Bandung Dayat ini sudah tidak anggota dewan, berarti saya sudah tidak sah lagi kan. Pak, terkait tanggapan kemarin kan kuasa hukum mereka kan seketika setelah putusan BK itu harusnya jenengan tidak menerima gaji tunjangan dan apa yang jenengan lakukan di dewan itu tidak sah, gitu. Bagaimana itu, Pak? Ya, mungkin ya. Ya, monggo lah dipahami. Belajar aturan peraturan terkait dengan kesekretariatan dewan. Jadinya sah-sah saja beliau ngomong seperti itu, tetapi perlu sampaikan pelajari dulu. Tadi saya sampaikan bahwa putusan BK tidak final dan mengikat.